sorotan lain di Kompas Petang, hujan disertai puting beliung merusak belasan rumah di Klaten, Jawa Tengah. Warga yang rumahnya roboh terpaksa mengungsi. Angin puting beliung yang terjadi merusak belasan rumah warga di dua desa, yakni Desa Nanggulan dan Desa Karangasem, Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah. Rumah warga mengalami kerusakan tembok yang roboh dan merusak perabotan di dalamnya. Sementara rumah lain atapnya terbang terbawa angin. Kini warga bergotong royong membersihkan puing-puing sisa bangunan. Warga yang rumahnya rusak parah terpaksa mengungsi sambil menunggu perbaikan rumah selesai. Sangat besar sekali, terus pohon-pohon itu pada liut-liut, pada ambruk itu, terus saya juga nggak tahu terbangnya itu, nggak tahu, tahu-tahu sudah brus gitu, udah jatuh ke atap saya.